Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar pembagian 8. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Berapakah hasil dari 8 dibagi dengan 8? Di sini kita misalkan kita punya 8 apel dibagikan kepada 8 anak. Nah, berapakah hasilnya? Kita bagikan kepada 8 anak tersebut. Kita bagikan kepada 8 anak, yaitu 1 untuk Upin, 1 untuk Fizi, 1 untuk Susanti, ya, 1 untuk Ipin, 1 untuk Ihsan, 1 untuk Jarjit, 1 untuk Mael, dan 1 untuk Meme. Jadi 8 anak tersebut mendapatkan 1 buah apel masing-masing. Jadi 8 dibagi dengan 8 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berapakah hasil dari 16 dibagi dengan 8? Kita punya di sini ada 16 apel, kemudian dibagikan kepada 8 anak. Kita hitung bersama-sama. 1 apel untuk Upin, 1 apel untuk Visi, 1 apel untuk Susanti, 1 apel untuk Ipin, 1 apel untuk Visi, 1 untuk Jarjit, 1 untuk Mael, dan terakhir 1 untuk Meme. Kantong yang pertama. Kantong yang kedua masih ada 8 buah apel. Kita bagikan lagi. 2 untuk Meme, 2 untuk Mael, 2 untuk Jarjit, 2 untuk Ihsan, 2 apel untuk Ipin, 2 apel untuk Susanti, 2 apel untuk Visi, dan 2 apel untuk Upin. Di kantong sudah habis dan masing-masing anak mendapatkan 2 buah apel. Jadi 16 dibagi dengan 8 sama dengan 2. Iya, benar sekali. Nah, sekarang berapakah hasil dari 24 dibagi dengan 8? Kita punya 24 apel yang ada di dalam 3 kantong kresek. Kemudian kita bagikan kepada 8 anak. Mari kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 Visi, 1 Susanti, 1 Ipin, 1 Ihsan, 1 Jarjit, 1 Mael, dan 1 untuk Meme. Kantong yang pertama habis. Kantong yang kedua masih ada 2 untuk Meme, 2 untuk Mael, 2 untuk Jarjit, 2 untuk Ihsan, 2 untuk Ipin, 2 untuk Susanti, 2 untuk Fizi, dan 2 untuk Upin. Ternyata masih ada 1 kantong kresek lagi. Kita bagikan lagi sama rata. 3 untuk Upin, 3 untuk Fizi, 3 untuk Susanti, 3 untuk Ipin, 3 untuk Ihsan, 3 untuk Jarjit, 3 untuk Mael, dan terakhir 3 untuk Meme. Apelnya sudah habis dan masing-masing anak mendapatkan 3 buah apel. Jadi 24 dibagi dengan 8 sama dengan 3. Nah, sekarang kita memiliki 32 buah apel yang akan dibagikan kepada 8 anak. Berapakah hasil dari 32 dibagi dengan 8? Kita hitung bersama-sama. Yaitu 1 untuk Upin, masing-masing kita berikan 1 semua. Ya, sampai selesai.
Kantong satu sudah selesai. Kita lanjutkan ke kantong yang kedua. Lagi kita bagikan sama semua kepada semua anak-anak. Kantong yang kedua sudah selesai. Kantong yang ketiga. Kantong yang ketiga sudah selesai. Kantong terakhir yaitu kantong nomor 4. Kita bagikan sama rata yaitu 4 untuk Meme, 4 untuk Mae, 4 untuk Jarjit, 4 untuk Isan, 4 untuk Ipin, 4 untuk Susanti, 4 untuk Visi, dan terakhir 4 untuk Upin. Jadi masing-masing anak mendapatkan 4 buah apel. 32 dibagi dengan 8 sama dengan 4.